Semua orang sudah pasti tahu bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang cerdas dan tricky. Sementara orang Palestina digambarkan sebagai orang yang lugu. Tapi tahukah kamu, setelah perang beberapa kali, Israel mengusulkan kepada Palestina untuk berdamai dan berbagi tembok ratapan, di mana dalam klausulnya adalah bahwa Israel mendapatkan tembok dan Palestina mendapatkan ratapan. Sudah ketemu point of view-nya. Sekian dan terima kasih. Thank you.